Saya baru bangun, bro. Bingung mau ngapa-ngapain. Langsung aja main binomo. Udah emang paling tepat, bro, untuk mendulang kesuksesan tanpa keluar keringat banyak. Lo bisa main binomo nih, akun real gua. Sebelum main, kalian wajib tahu caranya deposit, bro. Caranya klik tombol kanan atas, kemudian pilih bank yang kalian suka atau yang kalian punya, bro. Setelah deposit, lo bisa langsung main, bro. Nih, yuk. Gua ajarin. Sebelum main, pastikan kalian lihat dulu kalian punya uang berapa. Ini akun real gua, ini ada sekitar 24.400.000. Waduh, ini gua main di 2.800. Kita tinggal tunggu, kita lihat sambil kita pilih. Gua pasti pilih di naik, bro. Waduh, kira-kira di 24.400. Kita lihat bakalan jadi berapa ini kalau menang. Waduh, yuk kita lihat, dan gak akan turun pastinya, bro. Dah, kan menang kan? Gampang sekali, bro, tadi 24 sekarang 26 juta. Gila nih, nih gua kasih tahu nih saldo gua sekarang. Buat teman-teman yang pengen tarik saldonya, tinggal klik kiri atas, kemudian klik saldo, dan kemudian kita tarik, bro. Gimana? Masih belum penasaran? Buat yang udah penasaran, langsung aja download aplikasinya. Yuk kita main binomo. Dan di sini, kamu bisa dapat free $1,000 untuk di akun demonya, bro. Buat teman-teman yang pengen sukses tanpa keluar keringat dengan kerja yang gampang banget, dengan pundi-pundi yang banyak, langsung aja main binomo. Linknya ada di deskripsi di bawah, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Sudah, Pak, bawa aja, Pak. Ibu ya ulang tahun, bawa aja udah. Monggo. Amit. Loh, udah enggak apa-apa, bawa aja ibunya ulang tahun. Wes, Bu, udah aman bawa, Bu. Ibuke ulang tahun iki. Ibunya ulang tahun. Pun monggo, Pak, jangan gawa mawon. Nggih. Ibuke ulang tahun. Nggih. Waduh, ketemu mana mbak aku, Abdi Jajan Mercon Official. Iki ceritanya aku lagi ono di tengah kota Pasuruan, dan aku sedang mau makan nasi jagung sing menurutku iki enak polre. Dan iki ono emek di tengah kota Pasuruan, ngemper tapi enak pol. Ini kita lagi ada di daerah Niaga, bro. Di depannya toko Murni Jaya Fashion. Kita mau makan nasi jagung. Nasi jagungnya ini enak banget. Ini adalah jualannya ini temennya apa ibunya temennya istriku. Nih langsung sini ini nasi jagungnya, bro. Wah, tempatnya pinggir jalan tapi menunya lengkap banget. Bu, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat yo. Tapi kok dungarin kok si ake iki biasa ya miris katintek to. Sepi. Agak sepi ya. Waduh. Oke. Aku gawe no sing enak wis. Kayak sing enak sing lengkap. Sing koyo biasa. Jadi aku langganan di sini langganan. Tapi ki apa ya? Tapi tongkole wis kari titik ngono yo. Oke sih. Oke sih ane yo. Oke, siap. Oke, aku.
Jadi ini bro, ini nasi jagungnya ya. Ini satu porsi cuma 6.000. Ini alhamdulillah udah lumayan rame. Nih, sampean juali. Ini siapa bungkus? Mbak Eb, bungkus. Bawa aja, nanti aku yang bayar. Ibu ulang tahun sekarang. Ya. Ibu ulang tahun, bawa aja. Udah, bawa aja. Bawa aja. Ya, hati-hati di jalan. Bapaknya bungkus berapa? Ya sudah, saya biar saya aja yang bayar, gak apa-apa. Ibu ulang tahun. Bungkus berapa itu bapak di belakang? Udah, bawa aja pak. Nggih, ibunya ulang tahun hari ini. Nggih, sami-sami sayang, terima kasih pak. Ambil sama nitung ya. Ambil sama nitung. Ibu bapak, bungkus. Bungkus berapa pak? Satu, gak usah, bawa aja pak, bawa aja. Ibu ulang tahun pak. Ibu ulang tahun, gak usah, bawa aja. Ati nggih 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 pun bawa aja enggak apa-apa. Bawa aja, Pak. Nggih. Nih. Dari tadi mau makan enggak jadi-jadi sampai aku rek. Wes. Aku tambah krawone aku. Tambah krawone, weh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Bu. Di sini tuh aku sukanya apa bro? Seger banget, semuanya seger. Nih kerawon sama nasinya. Ada tahu, tempe, dadar jagung, ada tongkol, terus ada ini kerawonan sama ikan asin. Satu porsi cuma 6.000. Wah, wis, kamu udah dijamin kenyang. Cuma sayangnya di sini jarang ada orang jual minuman. Kadang ada es degan, kadang enggak. Mantap. Enggak apa. Kamu udah berapa tahun jualan, Bu? 8. 8 tahun ya. Tapi memang sampean sendiri awal ya. Pas di depannya toko ini. Toko Murni Jaya Fashion Store. Kamu kalau ke alun-alun Pasuruan mampir ke sini. Buka mulai jam berapa, Bu? Jam 3. Biasanya marip wis tewas. Tapi sekarang agak sepi katanya. Ini dadar jagungnya, Bro. Wah. Ini ikan asinnya itu loh. Renyah banget. Enak, Rek. Masakan dia wong Madura ya gak pernah gagal. Enak pol. Enak terus. Nih. Tongkol ya. Primadonanya nih. Sehari bisa jualan berapa porsi? 1 kilo jadi 10 porsi. Nah, sehari berapa kilo? 8. 8 kilo. Berarti sekitar 80 kilo, 80 porsi ya. Nambah tahu. Loro. Loro. Baik tongkol. Wah. Sambel? Enggak. Sambelnya ngawur soalnya pedes. Aku mesti kalau di sini gitu, Bro. Selalu nambah-nambah.
ada penjual nangka, macam-macam kacang. Nasi goreng juga ada, soto. Nih, sambelnya. Enak. Sambil makan, sambil nungguin ada orang-orang yang beli, enak banget. Tetap. Iya saya bu. Iro ya saya. Iro. Lek biasa ya bu ya apa? Biasa. Anu, apa? Anu regane, anu biasa berarti. Iya. Siapa orang? No? Kawan es. Kawan. Ibu ulang tahun. Makasih bang. Siap. Siap. Yuk, sehat pol. Makasih ya bang. Siap bro. Hati-hati bro. Nih, terakhir bro, tongkol sama nasi. Nambah satu lagi. Nambah satu lagi. Sudah pak, bawa aja pak. Ibu ya ulang tahun, bawa aja udah. Monggo. Amit. Loh, udah enggak apa-apa bawa aja ibunya ulang tahun. Monggo. Terima kasih ya. Nggih, hati-hati jalan nih, Pak, nggih. Nggih. Eh. Monggo, Ibu bungkus berapa, Bu? Satu. Setunggal. Nggih. Wes, Bu, udah aman bawa, Bu. Ibuke ulang tahun iki. Ibunya ulang tahun. Ya, siap. Sama-sama. Ulang tahun, Rek. Gaya, aku sampai belum tanya sampean. Jenengi sampean lu sopo jenengi sampean? Zakia. Dan dulu waktu aku masih pacaran sama istriku, aku sering dulu nang ngomong ibu iki. Ya, ini ibunya sama Arifa ya? Arifa. Teman sekolahnya istriku itu. Alhamdulillah. Wei, lebokno rono balekno. Pun monggo Pak, jangan gawok mawon. Nggih. Ibuke ulang tahun. Nggih, tenun. Pak, sampean sego jagung ah? Apa kok gak mangan sego jagung? Yo. Mangkemen ron ngapa? Lho mboten nyuwun iki ulang tahun sak niki. Nggih. Niki ulang tahun iki. Mas, sego jagung ya? Yo. Warung ta. Eh kayaknya iku sintuk Bapak tekan. Ambil hitungan lho ya, gak ro hitungan sampean sing ngitung. Kok penting saiki ngrayakno ulang tahun sampean saiki. Pak, dahar sego jagung, Pak. Monggo. Enggak mau. Biasa, kadang ana wong sing rada wedi ndelok wong tatuan kayak aku ini. Rada mau ndelok wong wedi. Ya. Iku. Ya. Pak. Sego jagung ya? Ya. Ke Pak becake mau sego jagung. Nggih. Oh ibu ya nasi jagung. Nih bu, mangga bu, pergi bu. Ket pang si pitu ae. Piro? Songo. Ambil ibu ini berarti 10 yo. 10. Ulang tahun bu. Ulang tahun. Iki. Ibu, sama jenenge mau? Zakia. Ibu Zakia. Sama jenenge kok jenenge arek nom banget sih. Zakia on jenenge kon. Hah? Ya. Terus Bu. Nggih, sami-sami iki ulang tahun iki, Bu. Ulang tahun iki. Yo, mari bapak e wis, bapak tekan mangan. Wis, Bu. Iki mang pira totale wong-wong bungkus iki, Bu? 10, 11, 12, 13 sampean. Ya. 14 sampe aku ya. Ambil bungkusno mana 10 aku.
Kebusna mana 10. Saya itu langsung kita totalan. Saya totalan. Berarti sekone tok mang sekitar piro? 24. 25. Yes. Oke, bro. Itu tadi kita udah totalan ya. Ini bungkus sih. Mantap. Wes, selamat ulang tahun ya. Wes, aku pamit di sini. Oke, ya apa salaman ya apa kira? Ayo, wes. Sehat-sehat ya. Wes sampai kape gua. Ayo kita. Bagian sa kocok-kocok becaan, Pak ya. Iya, silakan. Monggo. Ya, Pak, sing boron nedo monggo. Oke. Thank you.